Persib Bandung berhasil memperpanjang rekor tak terkalahkan di Liga 1 musim ini usai bermain imbang dengan tuan rumah Bali United. Duel Bali United versus Persib Bandung berlangsung di Stadion Maguwoharjo pada Jumat 10 Februari. Laga tersebut tuntas dengan skor 1-1. Bali United membuka keunggulan terlebih dahulu pada menit ke-79 melalui aksi Privat Marga. Gol bermula dari serangan balik cepat yang dipimpin Ricky Fajrin, ia kemudian memberikan umpan ke Braga dan diselesaikan dengan mencetak gol. Kemenangan Bali United yang sudah di depan mata harus buyar oleh David Da Silva yang membawa Persib menyamakan kedudukan pada menit ke-88. Hasil ini membuat Persib Bandung memperpanjang rekor tak terkalahkan di Liga 1 musim ini menjadi 15 pertandingan. Sebaliknya, hasil imbang ini belum berhasil membuat Bali United kembali ke jalur kemenangan. Termasuk laga melawan Persib, Bali tanpa kemenangan pada 5 pertandingan terakhir dengan rincian 2 kekalahan dan 3 hasil imbang. Adapun hasil imbang ini membuat Persib tertahan di peringkat kedua klasemen Liga 1 dengan catatan 46 poin. Persib Bandung selisih 1 poin dari pemuncak klasemen sementara PSM Makassar, tuntasnya.